Mari kita berdoa. Tuhan, kerinduan kami selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau, tapi kami sadar dengan jelas ada kalanya kami jatuh bangun karena kedagingan kami. Tapi biarlah, pada kesempatan pagi hari ini, kami bukan datang dengan kebiasaan. Tapi kami datang dengan telinga, hati, dan pikiran kami yang merindukan Firman, yang merindukan supaya Engkau berbicara mengubah hidup kami, sehingga yang terbaik itu boleh ada dalam hidup kami. Tuhan pakai hambaMu dalam keterbatasannya untuk menjadi alat yang berkenan di hadapan Engkau, dan setiap kami boleh mendengarkan Firman itu dan menghidupinya. Saat ini kami serahkan waktu ini Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya, boleh katakan amin. Silahkan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian Firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang-orang yang berbahagia dalam mendengarkan firman Tuhan menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara sekalian, penembakan massal yang terjadi berulang kali di Amerika itu menjadi sebuah trauma yang berkepanjangan. Bahkan satu kali ada seorang anak kecil wanita yang mengalami trauma sehingga dia harus mengalami trauma healing. Di mana karena dia di sekolahnya itu ada sebuah penembakan yang dilakukan. Penembakan yang dilakukan dengan Brutal oleh seorang remaja, sehingga menewaskan beberapa temannya di depan mata dia. Sehingga anak ini harus mengalami sebuah proses program trauma healing supaya dia dipulihkan. Nah, dalam proses trauma healing itu, saudara, anak ini dengan wajah yang cemberut, dengan wajah yang sedih, dia bertanya dengan salah satu konselornya. Dia bertanya, "Demikian, Bu." Betul, senjata api itu diciptakan untuk membantai dan membunuh teman-teman saya. Kalau memang senjata api itu dibuat hanya untuk membunuh, mengapa harus diciptakan senjata api? Saudara konselor itu memandang anak ini dan diam sejenak menatap dengan tajam. Karena apa yang ditanyakan anak ini adalah sebuah pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh kita semua bukan? Mengapa sesuatu kalau itu menghasilkan sesuatu yang buruk harus diciptakan? Mengapa? Lalu konselor ini mengatakan enggak. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan untuk sesuatu yang jahat. Senjata api diciptakan dengan tujuan untuk menjaga diri dari kejahatan. Senjata api diciptakan untuk menjaga keamanan yang dipegang oleh aparat keamanan. Senjata api diciptakan untuk bagaimana tentara membela negara. Yang terjadi hari ini bukan senjata apinya menjadi buruk karena diciptakan. Tapi orang yang memakainya, yang error sehingga memakai untuk pembantaian. Bapak ibu saudara sekalian, pernahkah saudara juga sadar apapun yang diciptakan Tuhan, itu punya tujuan yang baik. Tidak ada Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak baik. Bahkan apa yang diciptakan hari ini di dunia ini, semuanya baik nggak? Ada nggak orang ciptakan sesuatu nggak baik? Ada nggak? Saya mau tanya, pisau itu buruk nggak? Buruk nggak? Buruk nggak? Pisau dibuat untuk apa? Untuk masak, untuk motong, tapi pisau sekarang dipakai untuk apa? Membunuh itu namanya apa? Yang error siapa? Orang sama Tuhan menciptakan segala sesuatu, tujuannya baik, yang membuat semuanya tidak baik. Itu karena error. Ketika Tuhan menciptakan manusia, punya tujuan yang sangat baik. Tapi karena manusia tidak bisa menjaga kehendak bebasnya. Sehingga manusia mengizinkan iblis menggoda dan jatuh di dalam dosa. Apakah Allah tidak tahu? Tahu. Allah tahu. Kenapa Allah diam? Enggak, Allah sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Jadi saudara dosa lah yang sudah merusak tujuan Allah. Kenapa manusia yang diciptakan begitu sempurna menjadi rusak? Saudara kecenderungan manusia karena dosa itu adalah hal yang buruk. Mungkin kamu ngomong, masa sih pak, kecenderungan manusia karena dosa itu hal yang buruk. Enggak percaya coba saudara duduk. Duduk nyantai aja, enggak ngapa-ngapain di rumah. Bisa pikiran buruk enggak? Bisa pikiran buruk enggak? Bisa. Bisa melayang-layang enggak pikirannya? Bisa, karena dosa. Tapi, apakah Allah menciptakan Anda dulu? Punya pikiran buruk, ada enggak? Tidak, tapi dosa. Nah, manusia yang tadinya diciptakan sempurna menjadi rusak, maka kalau orang bilang, "Aku punya barang nih rusak nih, barang rusak ini untuk apa?" Saudara, waduh, disimpan aja dah. Allah tidak pernah menciptakan yang rusak, ciptakan yang bagus karena tujuan Allah menciptakan kita jelas. Allah menciptakan kita dengan sebuah tujuan untuk memuliakannya. Setuju nggak? Loh kalau gitu Tuhan nggak mulia dong. Enggak. Bukan karena kita ada baru Tuhan mulia. Tuhan tetap mulia. Tapi dia menciptakan kita untuk kemuliaannya. Supaya nyata di tengah-tengah kehidupan dunia. Makanya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anda dan saya dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Saya senang dengan kata-kata Pak Steven Tong petah dan teladan Allah. Jadi kita ini mirip Allah, mirip-mirip. Tapi kenapa kita punya kita tidak baik lagi? Karena dosa. Dosa membuat kita tidak baik lagi. Tujuannya jelas. Tujuan diciptakan pertama supaya kita melakukan perbuatan yang baik. Yaitu apa? Memelihara ciptaan. Bukankah Tuhan bilang, "Ini loh. semua peliharalah dan kuasailah dan taklukkanlah." Beranak cuculah tapi manusia enggak nangkep itu. Setelah dosa mengendalikan manusia, manusia nggak nangkep itu. Karena apa? Karena rusak. Maka kan sekarang kita nanya nih, kalau barang rusak untuk apa ya? Gimana kalau ketemu barang yang sudah rusak? Kalau Bapak Ibu barang rusak diapain? Hah? Dirombeng. Kalau mau berusak diapain? Dirombeng. Nggak mungkin diperbaiki loh. Hanya dua kemungkinan ketika barang yang diciptakan rusak, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama diperbaiki, yang kedua dibuat ulang. Ditata ulang. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, itulah yang Tuhan lakukan. Ketika barang itu rusak, Tuhan gak buang. Tuhan perbaiki gak? perbaiki. Bagaimana bukti Tuhan memperbaiki? Ketika Tuhan mengizinkan manusia itu mengalami satu peristiwa air bah, sisa berapa orang saudara? Delapan toh. Ini orang baik nggak? Delapan orang ini baik nggak? Baik atau baik? Baik toh? Baik bapak ibu. Harapannya semua yang baik ini hasilnya baik nggak? Baik atau buruk setelah itu? podoai saudara, sami mawon. Jadi sudah diperbaiki nggak bisa. Maka caranya gimana? Ya itu tadi, saya ingat tadi pagi Pak Satrio buang aja gitu loh. Wah kalau kita dibuang nggak ada kita hari ini. Bersyukur Allah kita tidak seperti itu. Allah menciptakan Adam yang kedua. Adam pertama rusak, sudah gak bisa diperbaiki, udah kacau ya sudahlah. Ciptakan Adam yang kedua, yang sempurna nah makanya saudara karena kita ini tidak sempurna kita ini rusak cara berpikir kita sederhana karena kita sadar oh kita ini nggak baik kita nggak bisa melakukan perbuatan baik cara supaya kita bisa bikin perbuatan baik apa bangun agama sudah pernah pikir nggak kenapa agama itu dibangun kenapa agama itu ada agama itu dibangun siapa sih apakah Tuhan bangun hei buat agama ya supaya kamu itu baik gitu nggak Agama dibangun siapa saudara? Manusia. Cara manusia untuk supaya berbuat baik maka membangun agama. Maka banyak orang ngomong gini, setiap agama itu ngajarin baik. Benar. Tapi ngajarin baiknya secara pikirnya siapa? Cara pikirnya manusia. Setuju gak? Kalau agama itu baik, ngapain ada agama mengorbankan anaknya? Untuk persembahan kepada dewanya. Kalau agama itu baik, masa sih Tuhan bisa disogok? Kalau kita cungkuran, kalau ingat ya, itu kalau setiap tahun kasih apa, kue-kue yang supaya apa? Dewanya nggak banyak ngomong supaya yang manis-manis diomongin itu loh. Kalau sincian itu loh. Itu kan pikiran siapa itu? Pikiran manusia toh. Maka perbuatan baik yang ingin dibangun oleh manusia yang rusak itu, manusia yang rusak mau bikin perbuatan baik maka perbuatan baiknya rusak nggak? Rusak nggak? Makanya gini, orang yang berdosa, mau buat baik, dia baik sama istri saya. Kenapa baik sama istri? Karena ini istriku sudah kadung kawin. Bener nggak? Walaupun cerewet mau apa lagi, dimplok aja, diterima. Apalagi pendeta ngomong kalau sudah kawin enggak boleh cerai. Kalau boleh cerai, ya aku cerai pak. Bener nggak? Bayangin pak, dulu waktu pacaran baik banget pak. Saya selalu ngomong I love you, I love you. Begitu sudah menikah, I love you. Kan susah pak. Tapi kadung sudah dinikahi pak. Ya diterima. Sang anak bilang, kenapa aku baik sama bapakku? Ya bapakku. Kalau aku kepingin aku udah mau jadi anaknya. Kenapa? Pelit. Baiknya kenapa? Karena dikasih duit. Nah inilah pemikiran manusia. Perbuatan baik yang dibangun oleh agama adalah perbuatan dari pikiran manusia. Yang rusak. Bisa baik gak? Bisa baik gak? Enggak. Nah ketika Firman mengatakan tidak mungkin. Manusia itu berbuat baik, melakukan pekerjaan baik karena manusia itu rusak. Maka Allah tahu tidak mungkin itu. Maka cara untuk memperbaiki manusia yang rusak itu hanya Tuhan. Maka Tuhan menciptakan Adam yang kedua yang sempurna. Adam yang kedua yang sempurna melalui Kristus yang membuktikan bahwa Kristus tidak berdosa, dia benar-benar manusia yang sempurna, yang sukses. Maka itu saya senang sekali firman Tuhan di dalam Efesus 2. Paulus itu sangat sistematis berpikirnya. Tuhan pakai dia. Maka dia kita dia katakan demikian, dia pertegas. Kita ini adalah ciptaan Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah. Setuju saya ciptaan Allah, setuju ya. Tapi bukan lagi omong ciptaan yang dulu. Kita ini adalah ciptaan Allah di dalam Kristus. Jadi kamu itu menjadi ciptaan yang baru hari ini karena Kristus, bukan karena yang dulu. Dulu sudah rusak. Karena Kristus mati, berkorban bagi kamu, menyelamatkan menunjukkan ini lo manusia baru. Jadi kamu itu menjadi ciptaan baru karena Kristus. Nah kenapa Kristus menciptakan kamu di dalam Kristus? Menjadi ciptaan baru? Apakah Tuhan itu pengangguran lagi? Aduh kasihan ini mau bini rasa daripada dibuang. Wih saya, saya perbaiki ya, saya perbaiki ya sudah saya ciptain baru ulang. Di dalam Kristus. Tapi kalau hidupnya podoh kayak yang dulu, berfungsi gak? Ya? Tidak, maka itulah firman Tuhan ngomong mengingatkan kita kamu itu hari ini diciptakan di dalam baik, menjadi baik, kembali sempurna, kembali bagus. Tujuannya apa? Tujuannya jelas supaya melakukan pekerjaan yang baik itu loh. Pekerjaan yang baik. Pekerjaan baik yang seperti apa? Yang semula, yang sebelumnya sudah dipersiapkan Tuhan. Jadi kapan? Jadi jauh sebelum semuanya Tuhan sudah mempersiapkan ya untuk kita kerjakan. Tapi karena kita ini rusak, kita nggak bisa bekerja baik. Sekarang kita di dalam Kristus. Sekarang kita di dalam Kristus, kita baru bisa melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa? Yang keluar otomatis, bukan karena pemikiran kita. Kalau dulu gini, gua masukin dari luar, gua harus berbuat baik. Kenapa? Supaya dapat pahala dapat pahala, gue bisa bikin baik, dapat berkat. Kenapa gue harus baik? Karena memang sudah terlanjur tadi saya bilang gitu loh. Tapi sekarang enggak, kamu di dalamnya itu sudah baik. Saya tadi pagi memberikan ilustrasi begini. Anggap aja saya ini orang kaya, kolong merat, kolong merat ya, anggap-anggap saudara. Saya punya duit kira-kira, ya, 35 ribu T, wah, tujuh keturunan nggak entek saudara. ya, Gates aja nggak sampai, ya sebanyak itu, saudara. atau eh, sekarang Tesla nggak sampai, saudara. nah, saya mau ngasih duit nih sama orang yang biasa-biasa. maaf ya pak, pak Emil saya minta tolong boleh ya pak ya, sini pak sebentar. nah, pak Emil ini saya kasih duit, nggak tanggung-tanggung, saudara. Kan dia biasa-biasa saja. Sekarang saya orang yang kaya. Kasih dia. Tak kasih kamu duit. 100 miliar. Kaya mendadak gak? Sudah terima toh? Ini terima pak. Terima. Sudah terima ngapain pak? Masa terima mendengai? Dia sudah terima, sudah berlimpah toh? Sudah terima? Kasih. Kasih. Mbok sudah terima, mbok terima kasih. Makanya Indonesia tuh sebenarnya bagus loh saudara. Sudah terima ngasih, makanya katakan terima kasih kalau sudah nerima mbok ngasih gitu kasih tahu kanan kiri kalau terima kasih pak sudah nerima mbok kasih nah jadi artinya apa dia sekarang sudah ada luapan kasih itu sudah ada sesuatu yang baik itu sudah ada maka dasar disuruh lagi berbuat baik otomatis buat baik tangkap ya kenapa Tuhan katakan kamu diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik karena kamu sudah diberikan hal yang baik oleh siapa Kristus Kristus melakukan yang baik gak? yang baik. Dia mengasihi kita bahkan sampai mati di kayu salib dengan sempurna. Kasih yang ada itu ada pada kita. Maka otomatis kita juga bisa berbuat baik. Kalau dulu kita nggak bisa melawan dosa. Sekarang kita sudah punya kemampuan melawan dosa. Saya tadi kasih gambar pagi tadi begini. Misalnya di sini yang badannya besar siapa ya? Nggak ada ya, nggak kelihatan. Ya, Buasar benar gitu. Ya anggap aja lah, Misalnya di sini Goliat. Goliat. Badannya gede. Saudara, saya dulu anak kecil, berani gak ngelawan dia yang gede? Gak berani. Tapi ketika badan saya besar diberikan kekuatan sama besarnya, sama dia, berani gak lawan dia? Berani, saudara. Saya ingat dulu saya kecil, saudara. Suka dianiaya, saudara. Dianiaya sama anak gede, saudara. Ditempilingin, dicetakin, saudara. Akhirnya saya jengkel, saudara. Belajar kungfu, saudara belajar kungfu sampai bahkan karate, arkido, belajar semua saudara. Satu kali saudara, badan saya sudah berotot kuat saudara. Dia goda saya langsung, saya tangkap tangannya, krek planter saudara. Langsung saya dorong, berani, saya tonjok KO langsung saudara. Kaget dia, lu kok bisa kuat kayak gini? Kenapa? Saya sudah punya kekuatan melawan, dulu nggak punya. Nah saya kasih tahu saudara, bilang sama kanan kiri, lu ini ciptaan baru lu sekarang sudah punya kekuatan melawan dosa. Kalau enggak, lu ini jangan-jangan ciptaan rusak. Bilang gitu kan. Kasih tahu, jangan-jangan ciptaan rusak. Jadi saudara enggak ada alasan bagi saudara hari ini sebagai orang percaya yang sudah beribadah di rumah Tuhan. Bukan karena agama Anda datang di tempat ini. Tapi karena kau sudah menjadi ciptaan baru yang ada luapan kasih, perbuatan baik itu harus muncul, terlihat tanpa disuruh. Karena sudah ada di sini loh. Misalnya kamu lihat orang kecelakaan. Bukan karena eh kasihan, enggak. Otomatis kamu berhenti untuk menolong. Saya ingat sekali saudara dua bulan lalu. Dua bulan lalu. Saya itu mau keluar beli makanan. Bawa sepeda motor. Moro-moro ada motor ngantuk. Wah wow, nerabas. Ngumbur pohon. Saudara. Keplanting. Blek. Kejet-kejet gini. Waduh. Ditolong langsung aku. Ditolong langsung apa? Aku dituduh nanti terpaksa jelinga, jelinga. tapi nggak pergi saudara. Eh ada orang, kenapa pak? Kecelakaan, yuk tolong, tolong, tolong. Tolong, no. bapak tunggu di sini, panggil ambulan. Satu, satu, dua. Saya panggil polisi. Kenapa saya mau tolong dia? Saya tanya kenapa? Disuruh nggak Karena saya melihat itu jiwa. Otomatis hati saya yang sudah menerima anugerah keselamat. Saya rindu menyelamatkan orang lain. Amin. Jadi bukan disuruh, pasti berbuat baik nggak Pasti. Kalau orang sudah percaya, sudah mendapatkan kasih Kristus hidup yang baru, tidak pernah berbuat baik. Saya curiga, bilang sama kanan kiri, gua curiga loh. Kalau yang kayak gitu, nggak bisa buat baik. Nggak usah disuruh sayang istrimu, pasti kamu sayang istrimu. Kenapa? Wong luapan kasih dari Tuhan, bukan karena dia cerewet, bukan karena dia baik. Tapi karena dia adalah buah hatiku, karena dia adalah solmitku. Solmit bukan? Jangan ngomong mulut solbit, di sini solmat, gitu ya. Gawat itu saudara. Kenapa saya mengasihi papa saya? Karena papa saya mencintai saya. Dia memberikan cinta itu. Saya mencintai dia. Mengasihi dia. Otomatis berbuat baik saudara. Di gereja pasti aman saudara. nggak ada yang kepahitan. Saudara orang yang kepahitan itu empedunya hitam saudara. Gak percaya buka no. Empedu batu itu saudara. Hitam saudara. Kenapa kalau kamu sudah mendapatkan kasih Tuhan yang begitu besar, pengampunan Tuhan yang begitu besar, anugerah Tuhan yang begitu besar, masa lu gak bisa ngampuni teman yang mencekno gitu loh. Saudara memang ada di dunia ini orang yang sangat membencikan gitu. Mencekno saudara, bahasa Jawa. Memang jengkel kan gitu loh saudara. Ada saudara, lihat mukanya aja sudah jengkel saudara. Saudara pernah gak ke pasar mau belanja, nawar, lihat orang mukanya. Berapa ini? 7000? ribu. Boleh, kurang, mau beli-beli, gak mau beli, sudah, udah, oh, lah minta ampun, sudah, nah, di gereja ada loh yang ya. kayak gitu. Bilang saya tahu tuh orangnya, nah, saudara, bayangin yang kayak gini, saudara. Tapi kalau kita itu sudah hidup baru, saudara, lihat orang kayak gini, kasihan, doain dia dong, supaya bukan kepahitan, dia juga sembuh. Dia gitu tuh karena kepahitan, saudara. Jangan dia kepahitan, kamu tambahin pahit. Item memedunya, saudara bilang kanan kiri, awas kalau ada yang masih sakit hati, lu belum ciptaan baru, lu kok gak keluar sih yang baik? Aman gak gereja, saudara? Kalau kita sadar, disuruh-suruh lagi, gak perlu Pak Emil, ayo buat baik dong, ayo buat baik, otomatis Pak gak usah gue buat baik, Pak, karena gue sudah ciptaan baru, ada di dalam, gak disuruh-suruh, gak akan ngomong, "Kenapa kasih orang sedekah supaya dapat pahala Anda?" Karena orang itu butuh dibantu. Saya sudah mendapatkan anugerah jauh lebih besar. Tadi loh, M saudara, gue paling kasih satu M bagi-bagi orang sudah senang bener ya. Tapi saya gak pernah dapat segitu sih saudara. Ini kan contoh saudara. Tapi ini anugerah bener gak? Gambaran seperti itu. Setuju gak saudara? Gambaran. Nah inilah yang alam persedia perbuatan baik yang sudah diciptakan. Apa perbuatan baik itu? Merancangkan semua ciptaannya baik, menikmati damai. Allah itu sejak semula menciptakan kita itu damai. Amin ya. Maka kalau engkau hari ini orang yang percaya mendapatkan kasih Tuhan Yesus sudah menjadi ciptaan baru, hidupmu itu penuh dengan damai. Damai dengan siapa? Dengan Tuhan. Jangan ngomongin dulu aku ini berdosa. Loh, kamu itu sudah ciptaan baru loh, sudah damai kok menghakimi diri sendiri sih. Kalau kamu udah bisa damai dengan dirimu sendiri, bagaimana bisa damai dengan orang lain? bilang orang-orang yang bikin masalah ini gara-gara orang ini tidak pernah damai dengan dirinya sendiri. Makanya nggak bisa bikin damai. Nah perlu kita sadar, kita diciptakan untuk menikmati damai bersama dengan Allah dan sesama. Amin. Dari awal saudara, Tuhan ciptakan itu kita bisa main sama macan, bisa masukin kepala ke mulut macan nggak dimakan. Kalau sekarang ya coba aja saudara hasilnya apa saudara. Saya ingat sekali saudara, ada video buaya mangap saudara, masukin kepala gini saudara. Tahu-tahu temannya kepreset saudara, dia lompat saudara. Kenapa ketakutan saudara? Gak bisa, karena memang ada natur yang buas sudah rusak. Tapi kita diciptakan di dalam Kristus, itu kita untuk menikmati damai itu. Dengan sesama, amin gak? Yang kedua apa saudara? Kembali mengambil peran dengan memelihara ciptaannya, Tuhan mau kita ambil peranan. Bukankah dulu Tuhan ngomong apa? Pelihara lah, toh. Kuasailah, toh. Bukan rusak, toh. Bukan istilahnya gini. Bisnislah. Tebanglah kayumu sampai gundul. Nanti kamu menikmati banjir. Benar gak? Kerolah yang namanya timah yang banyak dari bumi. Terus apa? Biar lobang. Nanti kalau ada kamu kecemplung, mati tenggelam gitu. Benar gak? Saudara saya ke Pulau Belitung, Bangka Belitung. Bolong sini, bolong sana, bolong sini. Itu pengusaha tambangnya gimana? Kalau itu ada yang Kristen bertobat, saudara. Sama batu barat, keruk sini, keruk sana. Jual tanah, keruk tanah. Mbok dijaga, mikir longsor, mati. Bener gak? Cari duit kalau kita itu cari duit memelihara. Jelas ya? Nah kalau orang Kristen yang benar-benar sudah dipulihkan di dalam Kristus, tetap cari duit, tetap melakukan itu, tapi menjaga, tidak merusak. Amin? Amin gak saudara? Coba kalau semua orang Kristen begini kelihatan baik gak? Kelihatan baik gak? Coba sekarang tanya kanan kiri, kira-kira orang Kristen kelihatan baik gak? Kelihatan baik gak? Bilang, podoai, sami mawon, benar gak? Sama aja. Sono tipu, kita juga tipu sana bujuan, bujuan. Saya tahu saudara, orang kalau jual beras, beras di Ciamkong, ya di Ciamkong dikurangi 2 kilo, timbangnya kasih besi berani. Kalau nggak percaya, timbang dong. No. Beras yang selalu 20 kilo, sampai rumah tuh 18, 18 setengah. Nggak percaya, timbang dong. No. Tobat kalau ada orang Kristen juga jualan kayak gitu ya. Nggak boleh saudara, nggak boleh. itu kejadian. Kok Bapak tahu? Gua pernah kerja. Gua pernah kerja dulu kecil, kerjanya sama orang Kristen lagi ngajarin gitu, Saudara. Cilaka enggak, Saudara? Nah, jadi sekarang setelah saya jadi pendeta, saya maluin tuh. Biar dosanya ketahuan itu. bener enggak? Ya saya enggak sebut siapa orang. Nah, Saudara, Tuhan menyelamatkan kita itu kembali ke dalam kembali hidup di dalamnya. Tadi kita ini kan di luar Tuhan. Kenapa? Diusir toh. Keluar, Ketika Kristus datang, kita menjadi ciptaan baru. Kita masuk lagi ke dalam. Nah, kita ini sudah hidup di dalam kasih Tuhan. Masak sudah hidup dalam kasih Tuhan, tidak bisa mengeluarkan kasih Tuhan, tidak bisa berbuat baik. Saya tuh sedih, saudara. Hari ini banyak orang Kristen itu, nah ada bedanya karena dia orang Kristen itu menjadikan Kristen itu agama. Dengar kalimat ini. Karena orang Kristen bukan menjadikan kesadaran dia adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Tapi dia menjadikan agama. Karena aku Kristen, aku harus berbuat baik. Bukan. Karena Kristus sudah menyelamatkan kamu. Maka sebenarnya luapan kebaikan itu harus muncul dalam hidupmu. Amin. Amin. Gak usah disuruh-suruh otomatis baik. Orang yang sudah di dalam Kristus tidak mungkin bawa mobil stikernya. Yohanes 3 tahu oh ya? Karena begitu kasih Allah, saya jengkel sekali, saudara satu kali, saudara mobil motong buka kaca pluk, Pas pluk begitu saudara, saya naik motor saudara, Tuk botol aquanya nyantep saudara, mau tak kejar saudara, maunya tak kejar, waktu mau tak kejar, aduh nanti berantem, ya salah lagi gitu loh, ya sudahlah. Eh, pas dia lewat, saudara, tambah jengkel saya. Karena ada stiker itu, saudara. Aduh, saya bilang. Bukan bikin baik, bikin orang sakit hati ini. Benar gak? Saudara bilang, gua tahu itu orang yang itu. Yang nimpuk Pak Andreas itu gua tahu. tuh. Ya itu dia. Seharusnya gak boleh terjadi begitu gak? Gak boleh. <tuh> nyatakan itu apa? Diwartakan, saudara. Seharusnya perbuatan baik itu diwartakan, dong. Diwartakan bagaimana? Kita tahu bahwa ada damai sejahtera dari Tuhan. Hari ini kamu harus berbuat baik. Kamu sudah diciptaan baru. Jadi kamu lihat orang hari ini di dunia ini. Coba lihat wajah kanan kiri anda itu. Mukanya penuh beban, penderitaan. Ya enggak? Besok takut dipecat, Besok tahun depan ekonomi ronto, gimana? Belum lagi kena istri, kena suami, menceno, mukanya merengut semua. Nah bilang sama dia, ada damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Sebarkan itu. Dan dunia lagi membutuhkan anak-anak Tuhan yang mengalami ciptaan baru itu loh perbuatan baik. Saudara tahu nggak hari ini? Irian, Kupang, Nias, Kalimantan masih banyak lagi daerah mereka butuh keselamatan damai sejahtera itu hidup mereka dalam bayang-bayang maut siapa yang peduli saudara waktu saya membawa damai sejahtera itu datang ke kupang saudara berapa tahun yang lalu aduh saya lihat saudara itu orang sudah Kristen tapi cuman KTP saudara Kristen tanpa pertobatan paham ya KTP Begitu saya sampai di sana, saya kotbah, "Waduh, mereka begitu haus, saudara." Dan saya lebih sedih lagi setelah saya melayani di sana. Kami bangun Kristen Center tanpa nama gereja, tanpa nama sebuah organisasi, cuman ada badan misi. Kipek istilahnya gitu, kami bangun bawa asrama sekolah teologi SMP, SMA, sampai mereka udah pinter masukkan ke gereja di Surabaya, disekolahkan, balikan lagi ke sana. Sukses. Karena apa saudara? Hari ini coba saudara lihat di sana. Dulu mereka semua anak Tuhan. Tapi karena mereka tidak diayomi. Tidak ada damai sejahtera. Sekarang orang lain masuk. Kamu mau hidup? Tak kasih duit tiap bulan. Anakmu kasih no aku. Kamu jadi no ini, agama ini. Ya, yeah kamu tak sekolah no di sini. Kenapa salah? Kenapa bisa terjadi begitu? Karena orang Kristen tidak sadar dia sudah lahir baru, kemana-mana bawa pelang gereja, hidributin gere gerejanya cuman program, 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 ya duit, 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 enggak ada kerja yang lain, makanya kengangguran berantem di gereja. Di gereja saya juga begitu, saya suruh misi, ngomongnya gini, Gak usah misi jauh-jauh pak, sini juga masih banyak, kerjain gak? Tak tinggal saudara, pergi sendiri, keluar kocek sendiri saudara. Kerja pelayan di sana, difotoin saudara. Baru akhirnya, iya lihat ya, memang kita gak punya duit gereja, tapi pendeta kita bisa jadi berkat, amin gak? Damai sejata sampai gak di sana? Sampai, saya tanggal 24, ini akan ke Nias, akan bangun Kristen Center ketiga kami bersama-sama akan beli. Saya sedang membayangkan kalau orang yang lahir baru berbuat baik semua, kita tidak pakai pelang gereja kita karena kita menerima anugerah Kita mau menyampaikan damai sejahtera itu bersama-sama. Kalau garam itu cuman segegem taruh di gelas asin, saudara asin, sampai keasinan sampai orang muntah, saudara. Itu gambaran kalau kita itu cuman memberikan segala di gereja. Makanya sampai mual-mual, saudara. Coba garam ini sama semua garam dibawa ke kolam satu genggam. Ada hasilnya enggak? Enggak ada, tetap aja tawar. Tapi coba ribuan karung masuk na ke kolam renang. Apa yang terjadi? Kolamnya ya asin. Makanya saya bilang, keroyoan itu jauh lebih penting. Kalau seandainya seluruh gereja, GKA, GKT, GKY, GKI, GGGGG, ini kumpul kerjakan pekerjaan memberitakan damai sejahtera. Banyak enggak yang dimenangkan? Banyak nggak? Banyak. Tapi gara-gara kita ini sibuk dengan gereja Dewi, memang penting program, penting. Keuangan itu penting, gereja itu penting, pertumbuhan. Tapi juga harus keluar, memberitakan damai sejahtera. Dunia membutuhkan ini, amin. Itulah pekerjaan baiknya kita. Kedua apa? Menyatakan kasih kepada sesama. Peduli loh kepada orang-orang ini loh, yang susah hari ini loh peduli nggak nyatain saudara. Saya hari ini ngomong, aduh aku kasihan loh lihat orang-orang tua ke tahun depan. 10 tahun ke depan tuh orang tua kasihan saudara. Kenapa? Anaknya kerja, mantunya kerja. Ya di rumah, kan nih, kan kanan kiri, kanan kiri, lama-lama pikun saudara. Iya, kalau dulu memang masuk ke rumah jompo jelek saudara. Jelek, tapi kenapa kekristenan gak mikir rumah orang tua? hari Senin sampai Jumat kumpulkan mereka di sana. Benar nggak? Mereka bisa ketawa, bisa nyanyi, bisa menikmati hidup, mempersiapkan rohani, menyambut datangnya malaikat Tuhan. Benar nggak? Siap tuh rohani mereka tuh. Mereka suka cita, mereka tetap bisa pelayanan. Tapi dilayani Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu balik ke rumah anak. Aman nggak kalau ada seperti itu? Belum ada. Saya sedih saudara, saya lagi mikir-mikir teriak-teriak di gereja, "Ayo, yuk, kita bikin nanti." Saya buat proposalnya, diduluin orang di tretes saudara, bukan orang percaya. Saudara megah lagi, saudara coba. Kalau anak Tuhan buat begitu, kita pak pensiun aman, pak. Enggak lihat lu oh, ompong gini-gini doang, jalan gini doang. Sudah ada yang buat baik, saudara bener nggak? Karena kita ada perbuatan baik. Kasih itu nyata, kelihatan. Saudara bayangkan, kalau kita ini semua mengasihi perbuatan kasih kepada sesama, orang akan lihat, wih beda ya anak Tuhan ya, sama anak hantu itu beda ya. Beda enggak? Enggak usah ngomong aku anak Tuhan. Tingkah kamu nolong orang, peduli orang, wih anak Tuhan. Kalau ngomong aku anak Tuhan, tapi bencek no saudara. Wah ini mah anak hantu, mah bukan anak Tuhan gitu loh. Ya bilang, bedanya anak hantu sama Tuhan itu kelihatan. Dari tingkah lakunya, memelihara ciptaan Allah yang dipercayakan kita ini dipercip, diberikan kepercayaan saudara. Bisa siapa ciptaan Allah? Istri kita, suami kita, anak kita. Ya, apa yang ada di rumah kita itu ciptaan Allah yang dipercayakan. Lakukan yang terbaik untuk mereka. Amin. Kalau semua anak Tuhan yang diciptakan oleh Allah. Di dalam Kristus Yesus, melakukan semua yang baik ini aman, enggak aman, enggak aman. Ini loh, perbuatan baiknya. Perilaku kamu setiap hari itu ditonton orang, saudara. Kenapa kita nggak punya pengaruh, saudara? Karena orang nggak pernah nyicipin enaknya kita. Itu loh, perbuatan baik kita. Itu loh, saya kalau dikasih tahu, ini kue enak. Lu mau ngomong sampai mulutmu berbusa enak, gua gak akan percaya itu enak. Kecuali lu bilang, Pak ini cicip nih Pak. Enak loh Pak. Enak loh Pak. Gue bilang, ui memang enak. Mak nyus. Saya baru percaya, sama. Lu boleh ngomong, orang Kristen itu punya keselamatan, orang Kristen itu punya damai sejahtera, orang Kristen itu punya kasih, orang Kristen itu pasti baik. Gua gak percaya. Kenapa? Gak ya. Bilang ini, gak kerosoh. Jadi lu bohong kalau kamu kamu baik. Jadi firman Tuhan mengatakan, kalau kamu itu ciptaan Allah di dalam Kristus Yesus, ada perbuatan baik yang sudah menanti kamu, yang dulu rusak. Harus dirasakan semua orang. Di mana? Dari rumah keluar sampai ke ujung bumi. Amin. Tidak ada alasan. Kehadiran kamu itu membawa sukacita bagi orang lain. Jangan orang lihat kamu jauh-jauh-jauh-jauh-jauh celaka orang ini datang lagi. Tapi bagaimana kehadiran kamu itu, saudara? Orang kok gak datang-datang ya? Nggak ada lu, nggak ramai. Nah itu kan lumayan, toh. Lumayan. Hari ini dunia membutuhkan itu. Amin, saudara? Siapa? Anda dan saya. Saudara, satu kali uh, seorang penulis dari majalah Olibrit, Olibrit, saya baru sadar, Olibrit namanya ini namanya Mr. Ko. Dia ini bersama keluarganya jalan-jalan ke luar negeri. Sampai di satu kota. Dia punya imit yang sangat jelek dengan kota ini, negara ini. Dia karena ditipu di sana, dia dipalak di sana. Saya dulu juga ke Israel, saudara. Saya pikir Israel itu kan anak-anak Tuhan, ya saudara. Bener gak? Kan pertemu Tuhan, ternyata situ anak setan, saya bilang. Anak tuh, hantu, bener-bener, saudara. Saya disuruh sini, 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 sini. dipanggil. Masuk, ini lihat kuburan Daud sudah tuh dibawa, ayo kasih 100 dolar, gak ada duit untung gua gak bawa duit saudara. Temen saya kecopetan saudara, di istra, saudara. Kecopetan saudara, makanya diingetin, hati-hati ya, jangan bawa tas, jangan bawa paspor. Barang kita belanja dimahalin saudara, kelihatan turis bahasa Indonesia. Kita beli kurma, oh kurmanya enak, manis-manis, ditunjukin besar-besar, waktu dibawa diambil kecil-kecil saudara. Ditipu saudara. Nah ini dialami misterku dia dipalak, dia ditipu. Jadi dia itu kecewa. Dia bilang, kok begini ya mayoritas orang Kristen di kota. Tapi kok semua jahat, pengalaman jelek dialami. Eh, dalam keadaan kesal begitu, didatengin satu orang badannya besar, saudara. Badannya besar, ya tegap, pakai bajunya singlet gitu, saudara, datang. Wah, tambah merengut dia, saudara datang lagi masalah satu lagi. Tapi dia kaget saudara, yang datang itu begitu dekat senyum. Jangan takut, dia tepuk misterku. Kamu kalau ke sini, kenapa kamu tidak mengalami sukacita? Karena kamu tidak tahu tempat yang indah. Aku mau bawa kamu ke tempat yang indah. Itu loh tempatnya. Harus ke sana. Sekarang aku kasih kamu coklat. Dia cuma nunjukin yang indah dan kasih coklat. Terus dia pamit, Mr. Ko yang tadinya sudah hatinya terluka. "Tunggu, jangan pergi dulu. Aku mau ngomong sama kamu. Aku mau tanya. Kok kamu mau berbuat baik kayak gini nunjukin orang?" Tersenyum pemuda itu bilang gini. "Karena aku sudah mendapatkan kasih Tuhan. Aku ditempatkan Tuhan di tempat ini, di daerah ini dengan satu tujuan, supaya aku melakukan hal yang baik untuk orang lain yang datang ke sini." maka aku hanya melakukan ini yang bisa sederhana ini. Dia bilang, kenapa kamu mau melakukan hal yang baik? Mister ku tanya lagi. Karena Tuhan sudah baik dengan aku. Maka kebaikan Tuhan itu harus dilihat orang melalui aku. Amin saudara. Mister Ko yang tadinya cemberut tertawa. Dia mengatakan semua imit saya yang buruk tadi tentang kota ini. Hilang. Karena saya bertemu dengan orang yang baik yang benar-benar sudah hidup di dalam kasih Kristus. Perbuatan baiknya itu nyata. Saya sedang membayangkan saudara pengalaman Mr. Koi ini kalau terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Dia menggarami semua orang dengan kebaikan. Hal yang baik yang dia kerjakan. Dunia ini berubah gak? Berubah gak? Berubah. Kenapa dunia ini tidak berubah? Karena banyak orang Kristen yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Tidak disalurkan. Hari ini Tuhan katakan, salurkan. 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 Supaya kebaikan itu dirasakan semua orang. Sehingga engkau sebagai ciptaan baru benar-benar sudah mengerjakan pekerjaan yang baik. Amin. Mau Saudara? Mari kita lakukan. Jangan hanya menerima kebaikan, tapi lakukan kebaikan yang sudah engkau terima untuk meluapkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Saudara, engkau dan saya itu dipanggil agar merubah orang lain untuk merasakan kebaikan dari pekerjaanmu. Maukah engkau hari ini, setelah mendengar firman Tuhan, dan sadar engkau adalah ciptaan baru, ciptaan yang sudah dipulihkan untuk melancarkan kehidupanmu yang baik itu di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang tahu? Engkau adalah ciptaan Tuhan yang baru dan sempurna, melakukan hal yang baik. Saya minta untuk doa Firman Pendeta Emil untuk memimpin dalam doa. Bapak yang di surga, kami sungguh mengucap syukur atas Firman yang mengingatkan yang meneguhkan kami. Bahwa engkau sudah berbuat baik dan kami harus meneladani Kristus yang berbuat baik bahkan sampai mati untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firmanmu ini tinggal dalam hati kami dan kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih atas hambamu Pendeta Andreas yang sungguh Tuhan pakai dari Tuhan pakai di tempat ini juga di tempat yang lain untuk menjadi saksi Kristus saksi kebenaran Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa Amin